Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Sahabat FSH yang hebat. Setiap manusia ingin sukses dalam menjalankan kehidupannya. Untuk menuju kesuksesan itu, maka hendaknya kita bertanya kepada orang yang sukses, apa ciri-cirinya dan apa kiat-kiat yang mereka lakukan agar kita juga bisa sukses. Kesuksesan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa, karena mereka itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka itu layak mendapatkan reward, baik reward di dunia maupun reward di akhirat. Reward di dunia berupa segala penyediaan fasilitas, yakni rizki yang tiada disangka-sangka, dan juga berupa problem solving terhadap permasalahan yang dia hadapi. Sehingga permasalahan-permasalahan itu yang dia hadapi, dia selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka kehidupannya tenang dan tidak ada rasa lagi takut, khawatir dan bahkan was-was. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sahabat FSH yang hebat, sedangkan reward di akhirat yakni berupa kenikmatan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebagaimana Allah telah menjanjikan, "Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu aizzat lil muttaqin." Sahabat FSH yang hebat, bahwasanya ciri-ciri orang yang takwa, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama telah Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 135, "Alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i wal qadhimina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Bahwasanya yang pertama orang yang takwa, yakni adalah orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sehingga bagi hamba Allah yang senang berinfak dan bersedekah, maka seluruh malaikat yang ada di bumi dan ada di langit mendoakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa," ya Allah, berilah ganti ya Allah kepada hambamu yang senang berinfak dan bersedekah. Kemudian ciri yang kedua, yakni calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang senantiasa menahan emosi walaupun sebenarnya dia mampu mengungkapkan kemarahannya. Bagaimana untuk menahan emosi? Maka tatkala kita berdiri, maka hendaknya berduduk. Ketika kita duduk, maka hendaknya berbaring. Maka kemudian membaca, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk." Kemudian ciri calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah menjanjikan bahwasanya dia adalah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang selanjutnya calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang selalu melakukan kebaikan. Jadi orang, kepada siapapun kita hendaknya selalu berbuat baik kepada orang lain. Dalam ayat lain, "Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kamu sekalian berbuat baik kepada orang lain, maka sungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan juga apabila kamu sekalian berbuat jahat kepada orang lain, maka sungguhnya kejahatan itu akan kembali kepada orang lain. Kaum muslimin, jamaah, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah, sahabat FSH yang hebat. Oleh sebab itu, maka bagaimana untuk menuju puasa tujuan yang tercapai menjadi orang yang bertakwa? Maka hendaknya kita melaksanakan seperti apa yang telah Allah perintahkan, bahwasanya pada bulan puasa terdapat fasilitas-fasilitas
yang berupa pertama fasilitas Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan maqamam mahmuda, yaitu tempat yang terpuji. Karena apa? Dalam hadis tabaraka wa taala, ya ibni adam tafarrau li ibadati amla'u qalbaka wina wa amla'u yadaika diskon. Wahai anak cucu Adam, berdekatlah kepadaku, mendekatlah kepadaku untuk beribadah, maka aku akan penuhi kekayaan pada hatimu dan juga aku penuhi rizki pada kedua tanganmu. Namun sebaliknya, wahai ibnu Adam, la tuba'idni li'ibadati fa'amla'u qalbaka fakran wa'amla'u yadaika syulan. Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu sekalian mencoba-coba untuk menjauh, untuk tidak beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi hatimu itu dengan kefakiran, aku akan penuhi hatimu dengan kegersangan, dan juga aku akan penuhi kedua tanganmu itu hanya dengan berbagai macam kesibukan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah fasilitas-fasilitas pada bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya fasilitas Ramadan, yakni tadarus Quran. Tadarus Quran merupakan sebuah media yang berbicara tentang larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita membacanya akan menenangkan hati, baik kepada diri kita dan juga kepada lingkungan di mana kita berada. Jadi kemudian yang terakhir adalah bahwasanya pada bulan Ramadan dilengkapi dengan fasilitas, yakni minimal silaturahmi. Kita dapat makan berpuasa bersama dengan keluarga. Inilah kemudian salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan kita, puasa kita, menjadi hamba Allah yang betul-betul muttaqin. Mudah-mudahan kita semuanya, doa kita, ibadah kita pada bulan puasa ini betul-betul dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yakni menjadi al-muttaqin. Wallahu a'lam bi aqwamish shalih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.